Bulan Juli 2017, usai lebaran tahun ini, Tyas Mirasih akan dipersunting kekasihnya Raiden Sujono. Pernikahan mereka berkonsep nasional tanpa warna adat sama sekali. Hal itu atas kesepakatan keluarga besar kedua keluarga. Untuk resepsi pernikahan, akan digelar dengan konsep garden party sesuai keinginan Tyas Mirasih. Di bulan Juli, tanggalnya nanti ya, takutnya nge-jing misalnya kalau kata orang-orang. Ini pokoknya insya Allah di bulan Juli habis sudah. Oh nggak sendiri kan, karena kebetulan ada WO, ada yang bantu, ada keluarga, jadinya nggak stres sama sekali malah gitu. Malah orang pada nyuruhnya, udah diserahin aja ke WO, tapi karena aku orangnya cukup perfeksionis, pengen detail semuanya, jadi tetap ikut campur pasti segala macam gitu. Aku tanya, aku ini belum, udah gini, bener-bener. Aku tetap turun tangan, dan nggak stres sih karena... maksudnya garden party, jadinya... Ah, di Jakarta. Oh enggak, sama-sama, kita sama-sama. Alhamdulillah lah aku beruntung dapetin pasangan yang emang udah mengerti nih, misalnya kayak mau aku, yang maunya garden itu sebenarnya kan aku. Jadi aku bilang, aku emang dari dulu ceritanya gak pengen tuh pernikahan yang di gedung, yang cuma salam-salaman doang, berdiri lama, pengennya emang yang bisa ngobrol sama tamu. Paling lihat makin kesini orang juga banyak yang bikin pernikahan kan kayak gitu, kenapa kita gak bikin, yaudah dia ikutin. Jadi kita sama-sama punya mau nih, misalnya aku maunya ABC, dia punya ABC, ya udah ABC-nya tapi nggak ada yang dihilangin satu pun, digabungin semuanya, jadinya sama-sama dapat apa yang kita mau. Nah, nggak ada, cuma nasional. Kenapa? Ya emang kita obrolan dengan keluarga, jadi dia nggak apa kan kalau nggak pakai adat, tapi dia di mata keluarga besar nggak apa-apa, yang penting tetap ada nasionalnya.